Selamat pagi, Eta masih di Kokodoroyan pakai samping. Lagi membuat apa? Lagi membuat pisang goreng. Tuh. Malah si Baba Jiat yang bikin pisang goreng. Tuh, ini bukan sate ya, bukan sate yang dibikin pagi-pagi itu. Bukan, Bapak bikin sate, katanya pagi-pagi Bapak udah bikin sate. Ayo kita bikin pisang, itu mah yang semalam ini. Lihat WhatsApp lagi makan sate, kepingin sate. Ah, katanya makan pisang, itu ya Bah? Pisang dari Mama Anggi itu. Karena si Baba Jiat punya pisang dijual terus, jadinya kalau pingin pisang orang yang mau belinya langsung ke kebun ngambil. Tahu-tahu ini uang katanya hasil pisang. Berapa Mama Jiat? Hari tadi saya 30.000. 30.000. Tuh, ini kalau dibikin pisang pagi-pagi. Lain nanti gorol. Buat anak-anak satu, buat Nek satu. Itu masih ayah kan, Nek? Nah, iya. Sekarang pagi ini mau kerja kemana? Nah, hari ini Baba Jiat gak ikut kerja di masjid ya. Jadi, Baba Jiat itu mau rapat dulu ke sekolah Teh Dede. Nanti kalau sudah pulang dari sekolah, Baba Jiat langsung kerja di masjid ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Nah, pagi ini Baba Jiat itu sudah ada di sekolah Teh Dede mau rapat ya. Yuk lihat, kita lihat suasana di sini. Nah, ini pembangunannya bagus-bagus ya, Bu Ibu. Di sini ada WC, ada musola. Bagi para pasukan PKL SMK Sultan Karena Yes. Demi kemajuan desa Sukabumi. Jadi Potoy dok, naon potoy hejo ara ripis tah ngala. Tuh ibu-ibu yang dimanapun ini tuh ada peteyan kurus, petai kurus, sambal tomat, timun, malaningan ibu-ibu. Tuh. Ini mah bergizi. Non is mana resepnya itu gitu? Makanan bergizi. Allah. Benar is makanan bergizi. Coba itu nyanyi. Tuh. Baru dilebat, ini udah dipelester. Sudah bagus. Udah diaci ya, tinggal nanti pas dicat kayak gitu Bu Ibu ya. Tuh. Ini nanti kan dicat. Gelap ya Bu Ibu. Tuh.
Pahit coklatnya nggak bisa kumaha, bisa macacan. Ngus. Bisa angka obat deh. Aduh, naik kunci caki kayak gerok iya. Ah, itu main lah. Ada di lewat lah, nggak kurang terus. Terus lu harap. Ya ukur di naik tadi sama rasa itu kau pun. Lah berarti dia kayak itu tuh. Ada coba ki. Wah, ukur di mana tuh kesalahan? Ukurannya nggak tahu. Ada berapa tangga orang pakai selang? Oh, orang pakai selang ya kita. Yang tinggal di luar, kita cek nanti. Ini lagi pemasangan pintu. Pintu ya, karena mau dipasang. Pintu tuh itu dipasang pemegangan tangannya. Pintu. Oh tuh ayah alatnya ku peso. Alatnya peso. Oh pesonya alatnya. Makan dulu bapak-bapak asin deui, asin deui. Duh. Tuh ini tuh bikin meja dapur. Eh ima tuh dibebenah woi. Ibu-ibu teh punung teh kadieu genah. Dibebenah pisan. Oh, oh. Nah, nanti teh begini ibu-ibu. Iso kumaha? Pasang ape? Sarik sik. Nangkung ada ya, kan iyo. Tapi sama lah. Gayanya kinya. Duh. Mujurna sakato mah euy. Nah, tuh Mang Haji bagian masang keramik. Eh nah, oh ek masang keramiknya. Mulai. Ayo makan dulu. Mas Abdas Ki. Ngomor kadangnya. Kanan ya. Ada wasolah, mana sama mali acan. Nah, Bu Ibu, maaf ya Mama Jad lagi yang nongol karena si Babah Jad barusan itu udah naik ke atas. Eh tunggu kah basi-basih. Jadi udah kerjanya udah berhenti, ini yang kerja barusan itu asar ya. Jadi Bapak aja lagi mandi sholat asar gitu. Dan sekarang mau memperlihatkan ke ibu-ibu baru segini ya pengerjaannya. Karena besok kan hari Jumat. Mungkin bapak-bapak libur ya, tapi gak tahu Bapak Jian mungkin mau kerja gitu apa gimana ya. Nah ini, dan itu sarik-sik yang kemarin diceritakan itu sarik-sik. Nah awas, awas ya. Nah ini tuh pakai kayu ya. Dan ini juga kayunya yang bagus, bukan yang murah-murah ya. Ini kayu jati. Biar apa, ibu-ibu, biar tahan gitu. Kenapa nggak pakai besi? Kalau pakai besi, ini lebih mahal. Tapi ini mendingan lah. Nanti kalau rusak bisa diganti. Harusnya sih besi gitu. Nah, jadi itu beli ini, kayunya beli ini kan. Ini belum dipasang semua tuh. Tadi beli kayu karena untuk sarik-sik ini. Awas. Dan ini itu untuk kompor ya. Nih, untuk kompor. Biar masak pisang ataupun apa ibu-ibu itu ya gampang. Dan ini untuk cuci piring ya. Walaupun di masjid kan ini dapur umum ya, mesti ada cuci piring kayak gitu. Biar kalau ada acara ngopi-ngopi ataupun apa langsung dicuci di sini gitu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi di Masjid Pasir Manga itu ada dapur umumnya ya. Nah ya kan, jadi ini di sini bisa masak-masak kayak gitu. Nah ini untuk nyuci piring mungkin di sini, dan di sini untuk apa ya itu menaruh gelasnya kayak gitu. Dan itu ada sarik-siknya. Nah dan tadi juga sudah mulai memasang keramik ya nih, karena yang kerjanya kan di masjid cuma berapa orang gitu, jadi nggak selesai sehari. Nah ini yang ada perbedaan itu kan itu ya ibu-ibu, kalau kemarin-kemarinnya ini tidak ada ventilasi di situ. Ventilasi bener gak sih? Kemarin-kemarin mah ada satu saja itu. Nah sekarang mah itu dibuka lagi ya. Kayunya itu beli. Nah yang sari, apa namanya itu. Maksudnya itu pasang baru ini tuh. Kemarin kerjaan kemarin. Nah jadinya kan gak gelap kan. Kalau kemarin-kemarin kan gelap. Sekarang mah enggak ya enggak. Tidak ada gelap. Nah keramiknya tinggal sepojok itu lagi. Ini pilih yang warna coklat gitu ya. Biar tidak cepat kotor. Tuh, udah diaci ya, tinggal nanti dicet saja. Ini kan, ini baru pengerjaan berapa hari gitu. Dan besok mau dikerjakan lagi ke selesai. Nanti kalau sudah selesai meja
ini meja dapur, ini pasti langsung dipasang keramiknya. Nah, baru sekian dulu penyelesaiannya ya, belum rapi. Tuh kan, Masya Allah ya ibu-ibu, Alhamdulillah. Jadi kan ini bulan raya gue Muharram, ini bulan Sapar, bentar lagi Sapar Maulud. Jadi insya Allah kepake untuk Mauludan itu, ibu-ibu masak di dapur umum di sini. Ya kan ibu-ibu, Alhamdulillah. Kalau di dapur ibu-ibu, di dapur umum ibu-ibu gini enggak? Alhamdulillah ya Allah, bisa menyelesaikannya. Tabungan ibu ya. Nah, ini belum dicuci nih, bekas ngopi nanti aja dibersihan besok pagi. Ini sore. Ini semennya kayaknya kurang, nanti bisa beli lagi. Kemarin beli 10. Ini kurang. Dan ini itu untuk dipasang ya. Nih. Ini untuk di sana. Nah, ini untuk cuci piringnya. Nih ya. Dan tuh perabotnya ada di dalam. Tuh. Dan kalau ini mah kan ini masih belum dibuka. Ini mah kan kaca pintu madrasah ya. Nanti kalau pintu itu udah dibikin tapi belum dipasang. Belum selesai membuat nih. Tong dikit tuh udah bakat. Nih, udah dipasang ininya tadi sama tukang. Yang kemarin Mama Jad beli nih, udah kan? Tinggal nanti masangin saja tuh. Jadi ya udah ibu-ibu, video hari ini untuk apa namanya? Baru segini ya. Besok dilanjut, hari Sabtu kayak katanya dilanjut lagi mungkin ya. Ini juga masih kotor. Oh, ini juga sudah dibetulin ya. Tuh. Udah ya, ini kemarin beli. Ini nanti Mama Jad akan membersihkan ini kalau udah selesai. Ini hitam-hitam karena air itu ya. Air kalau di sini kan itu nanti dibersihkan lah kalau sudah selesai. Tuh, airnya bagus. Ya kan? Nanti diselesaikan kalau udah beres semua ya. Dan ini keramiknya yang buat di depan itu, di depan, di bawah cuci piring. Tapi ini kurang, itu kurang. Mama Jad pasti beli lagi itu, apa namanya, keramik untuk ini kan mesti lagi ya, karena kemarin anggaran belum kebeli ya. Ini kan dipakai keramik ya, ini pakai keramik. Ini juga mungkin pakai keramik ya, itu juga pakai keramik. Tapi kayaknya kurang, kita berarti harus beli lagi ya. Ya kan ibu-ibu. Ya udahlah, karena yang itu kan untuk ini doang. Kalau yang ini kemarin ngepas udah. Tinggal berapa lagi tuh cukup. Yuk, yuk, men. Tenang, itu kunci. Tenang. Nah makanya dicopot. Pan isu kan gawe doi. Nah, ini untuk di depan. Depan itu ya. Ini kan yang enggak licin gitu ya. Ya udahlah, nanti diselesaikan. Aduh, ini hilang enggak ya? Ini apa? Bos lah. Ada apa-apa? Man kena di dia dah ayam Maulana. Udah ya, sekian dulu ibu-ibu untuk hari ini. Hei, poe, ini hujan meribis-ribis ya. Jiad. Buru etalan hujan kada kan? Man. Oke, sekian dulu ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ting ngabuk.